Saya, kalau kita apa koordinasi dengan polisi lebih awal gimana? Bagus. Boleh koordinasi itu lebih bagus kan? Betul. Saya lebih baik melapor ke polisi. Pertama yang dilaporkan tentang masjid kita, itu proses kronologis kejadian, kan itu videonya kita punya. Itu aja buktinya. Jadi anda kata apa, ini barang bukti kan, anda perlu, kita tidak salah kok. Jangan kita seakan-akan pura-pura nggak tahu, itu tanggung jawab kita. Salah nantinya. Nah, jadi segera dilaporkan, kalau bisa besok udah disampaikan nggak ada masalah. Laporkan keadaan yang sedang berlaku. Nah videonya, kalau bisa, anda nanti kan data-datanya yang kita laporkan adalah adanya seseorang yang berbuat nggak betul gitu. Mau internet curas. Ngerti gak maksud saya? Iya, paham pak. Yang kita amankan itu adalah masjid kita gitu loh. Marwah masjid kita ini akan rusak dibuat oleh orang yang juga tidurnya di situ. Tidur udah kita tolong tapi kurang ajar kan gitu. Pas itu udah curiga sama dia. Tadi siang saya kan cumanya saya di luar. Saya gak lihat mukanya, di mana dia sembayangnya. Jadi berapa hari dia di sini, jelaskan aja apa adanya. Tuh, nama orang itu siapa yang tahu secara persis? Aku nggak tahu namanya. Kaum ngomong sama kaum, dia namanya Harry, rumahnya di Sanga-Sanga. Ya Harry dari Sanga-Sanga. Ya. Itu aja yang saya tahu. Pernah dia ngomong ke rumah karena bantu di sini sudah 4 hari. Dia ke rumah alasannya ibunya sakit. Ke rumah saya, sebelum tahu dari mana tanya sama orang. Saya nggak punya ongkos. Saya kasih 200, ya kan? Karena dia membantu juga di sini, 200. Ikut kerja sama Pak Mukhlis satu hari, bangunan 200 juga. Ya Pak ya, dikasih sama Pak Mukhlis. Satu hari kemudian datang lagi. Nah ini, malam Jumat kan dia datang Mas Bud ya? Iya. Cepat men ya, sangat-sangat cuma sehari, kan? Dulu tuh pertama datang itu saya udah pernah ketemu. Saya ngasih duit. Tapi udah berapa bulan yang lalu itu ya, saya tanya kemarin untuk ketemu lagi loh, kamu kok di sini? Ya, ini cerita ya. Saya orang Sanga-Sanga ini, Sanga-Sanga itu banyak kerjaan. Saya juga udah curiga di saya situ. Juga gitu awalnya. Tapi karena gayanya udah berjenggot sekarang nggak punya duit untuk nyukur, saya nggak ngerti ya pakai kopiah. Nah satu itu, kedua apabila kita berdoa di dalam dia kan di situ. Lebih cepat keluar. Cepat keluar kan? Iya. Itu kecurigaan saya yang kedua. Jadi orangnya tidak beres. Sangat-sangat itu punya kerjaan kok. Sudah pernah ikut salaman. Cepat keluar dia. Saya berharap orang ini ditangkap sama polisi. Saya ini, saya yang betul-betul merasa di ini. Dia tuh kita kan dikencinginnya ini. Benar Pak. Lebih dari itu.